Jadi gue meeting di hotel dan ini sepi banget. Gadun gak ada. Ini perlontean kayaknya lagi menurun perlontean. Astaga. Ula. Nah, kayaknya lontengnya lagi sembunyi. Kita lihat. Oh, hey. Anda lonte ya? Jadi hari ini gue meeting lagi sama Hong. Tuh. Kita mau tanda tangan kontrak hari ini. Akhirnya deal ya, Hong ya. Jangan gitu-gitu aja, bicara. Ya, hari ini deal ya. Hari ini deal ya. Oke ya. Sip. Mantap. Gitu enggak dia? Lagi. Gitu dong, keluar rumah tanda tangan. Bos. Tanda tangan apa lagi sih, Cong? Ini kerjaan dong. Sukses ini ya, lancar. Go internasional loh. Go internasional ya, Hong ya. Iya, internasional. Here ya. Saya di sini. Good morning. Pagi-pagi kita udah ada di bandara aja bersama my team. Lon. Hey Lon. Daya. Ada. Lu ngapain, Bay? Gimana? Kita sarapan dulu ya sebelum sarap. Berikutnya untuk Ibu Fitri bisa menambahkan lauk pauknya dan lain sebagainya. Waduh, ini ya kita makan tumpeng, ini tandanya bahwa kita sampai nanti ya, sampai kapanpun untuk urusan makan, untuk urusan rezeki dan lain sebagainya kita semua bisa dilancarkan oleh Tuhan ya. Alhamdulillah, ini cabang kita ke 4. Alhamdulillah. Nanti ada lagi cabang ke 5 di Surabaya juga. Masih di Surabaya juga. Mudah-mudahan Beauty Hasad itu menjadi salon kecintaan seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh Nusantara. Seluruh Nusantara, karena kita akan menjelajah ke seluruh Indonesia. Betul. Seribu pulau. Seribu pulau. Pakai apaan sih, Kak? Biar gini-gini memang gua pakai ini nih, buktikan nih. Nih kita Mirzani lip serum. Ya Allah, makasih loh, Kak. Tapi beneran dipakai enggak sih? Sumpah dipakai. Ini bagus buat kayak aku nih lagi kering banget. Harus maksimum 2 jam sekali kamu harus olesin lagi, enggak boleh udah oles udah lupa. Harus sering-sering. Jadi enggak bener-bener enggak pecah. Biasanya aku pakai yang F gitu ya, tapi sekarang udah enggak, karena ini lebih bagus. Tuh, Kak Fitri bibirnya jadi kenyal. Untuk kesehatan, jangan suka banding-bandingin harga. Oh, itu lebih murah, ini mahal. Karena apa? Harga itu tidak pernah membohongi kualitas ya. Nah, terima kasih ya. Halo, kita sekarang lagi di pemerintahan. Oh ya Pak. Dan di sini ada Mbak Nikita. Halo. Cici cantik, terima kasih udah mampir. Sukses selalu. Mudah-mudahan jadi sering ke Beauty Hasad di Surabaya ya. Amin. Oke. Amatah. Hai, assalamualaikum. Cantik banget. Aduh, kelihatan ini aku. Mama Cik Amel. Mafia apa? Aku tuh udah di atasnya mafia, mafiun.
Kembar. Apa? Kembar. Apa? Kembar. Oh iya. Jadi sebelum kita dilaporin, kita melaporkan diri dulu. Bikin acara, jadi kita melaporkan diri kita dulu. Terima kasih bapak-bapak. Semua kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Geng gue yang belum dipanggil polisi, cuman dia doang nih. Aku? Oh kakak udah sering. Oh. Dia nih, ini dia. Oke, aku baru sampai Surabaya, hotelnya mewah karena aku artis terkenal, jadi harus disuguhin yang bagus-bagus. Sudah ada Mbak Tari, tuh ya kan, ada juga kakak, tuh ada juga kakak yang punya Surabaya. Ini yang dicari polisi kan? Hah? Pelacur? Lo kan dicari polisi, lo ngapain di Surabaya? Hah? Lu jangan gitu, lu jangan bikin susah gua dong, lu jangan bikin malu. Lu lihat bos lu aja kalau dipanggil polisi datang terus. Terus gua mana panggilannya enggak ada? Terus gimana nih, Kak? Coba kasih we jangan dulu. Bukan datang aja bikin orang bahagia. Hei, gendut. Pasti cuma. Wah. Hei, Dea. Lu cepetan lu pulang ke Jakarta. Kenapa sih, Cong? Nih ya, lu tuh duit dari mana lu tiba-tiba bisa ada di Westin Hotel lo? Mehong lo ini. Ngepet, Cong. Jadi buat bapak-bapak polisi, kalau mau panggil surat panggilan ke Dea, Dea sekarang ada di Surabaya. Enggak tahu kalau di besok di mana. Usaha.